peringatan Milad ke-107 Muhammadiyah tidak hanya semarak di dalam gedung sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Senin 18 November malam. Meski hujan, warga tetap antusias datang. Mereka ingin ikut mensyukuri nikmat apa yang telah pernah diberikan lewat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mereka ingin merayakan dengan caranya sendiri. Dan mereka dengan rela merayakan di luar gedung, meski harus duduk lesehan, meski harus cukup puas dengan hanya melihat tampilan tokoh-tokohnya ataupun tampilan pergelarannya dari luar gedung dan lain-lain.
ada di luar gedung tidak membuat mereka merasa terpinggirkan. Mereka paham kapasitas supporter UMJ tidak lebih dari 10.000. Mereka yang merasa bahwa di luar pun mereka tetap bisa dekat dengan para elit yang hadir, dengan para tokoh yang hadir, toh tetap bisa melihat ketika Ketua Umum BP Aisyah Siti Nurjanah berpidato, tetap bisa melihat Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono menyampaikan sambutannya, tetap bisa mendengarkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir menyampaikan pidatonya, tetap bisa melihat wajah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi ataupun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang selama ini hanya dilihat melalui televisi. Mereka puas, bahkan bisa belanja di luar.